Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends. Halo teman-teman grade 3. How are you today? Miss harap teman-teman dalam kondisi sehat dan selalu semangat meskipun belajar dari rumah. Oke teman-teman, di grade 3 kita akan belajar sains lagi. Dan materi sains kali ini adalah tentang grouping living things atau mengelompokkan makhluk hidup. Nah, di materi grouping living things untuk subbab yang pertama, kita akan mempelajari tentang grouping plants atau mengelompokkan tumbuhan. Plants are living things. Tumbuhan adalah makhluk hidup. They can be grouped together based on ways the similar. Mereka dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaannya. Grouping plants atau mengelompokkan tumbuhan itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah short plant atau tanaman yang kecil. Yang kedua, tall plant atau tanaman yang tinggi. Dan ada non-flowering plants atau tumbuhan tidak berbunga dan flowering plants, tumbuhan berbunga. Nah, yang pertama adalah short plant atau tumbuhan kecil. Teman-teman bisa lihat contoh di PowerPoint itu ada beberapa gambar tentang short plant. Short plant itu berarti tanaman yang kecil, like a grass, seperti rumput, and then moss atau lumut. Nah, yang kedua ada tall plant atau tumbuhan tinggi. The plant on this page can be grouped together because they are tall. Nah, gambar yang ada di slide ini, mereka dapat dikelompokkan karena mereka semua termasuk tumbuhan tinggi. Like a coconut palm, pohon kelapa, rambutan tree, pohon rambutan, and mango tree, atau pohon mangga. Nah, yang ketiga, ada non-flowering plants atau tumbuhan yang tidak berbunga. Plants that do not produce the flower are called non-flowering plants. Tumbuhan yang tidak dapat menghasilkan bunga disebut dengan tumbuhan yang tak berbunga. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini, ada beberapa contoh tanaman. Itu ada duckweed atau tanaman kiambang, ada modern hair fern atau tanaman suplir, dan ada pine tree atau pohon pinus. Yang keempat, ada flowering plants atau tumbuhan berbunga. Plants that are produce the flower are called flowering plants. Tumbuhan yang menghasilkan bunga disebut dengan tumbuhan berbunga. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini ada beberapa tumbuhan berbunga like ixora, tanaman asoka, terus ada bougainvillea ya, ada tanaman bougainville, and then ada frangipani atau tanaman kamboja. Teman-teman, pembahasan kali ini sudah selesai. Jadi kita bisa menggolongkan tanaman ke dalam 4 macam. Ada short plant, tall plant, non-flowering plants, and then apa ya satu lagi? Satu lagi yaitu flowering plants. Nah, teman-teman, untuk exercise-nya teman-teman bisa mengerjakan activity 1 on your activity science book. Itu teman-teman bisa mengelompokkan dia apa saja yang tergolong dalam short plant, tall plant, non-flowering plants, and then flowering plants. Nah, begitu teman-teman pembahasan kita hari ini tentang grouping plants. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.